Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, kali ini Chef Eza berbagi ilmu tips cara proses pembentukan roti sisir ya, ala Chef Eza. Oke, bentuknya kayak gini nanti ya. Jadi roti sisir ini beratnya 25 gram. Segini 25 gram. Oke, 25 gram nanti kita tata rapi dengan loyang ukuran 80 cm ya. Dengan loyang ukuran panjang 80 cm, lebar 50 cm, oke? Sekarang ini cara proses pembuatan atau pembentukan roti sisir ala Chef Eza, bentuknya oval. Oke, ini berat 25 gram. Pertama-tama ya, kita gilas. Gilasnya separuh aja, jangan semuanya. Lalu kita balik. Oke, kita balik. Kita balik. Terus kita gulung pelan, pastikan tangannya masuk ke dalam atau adonannya masuk ke dalam biar hasilnya nanti rapi. Pelan sambil ditarik, pelan. Oke, pelan-pelan ya. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita rapikan pinggir-pinggirnya. Kenapa dirapikan pinggir-pinggirnya? Biar nanti ketika matang dia nggak miring. Oke. Ini tips, sekedar tips ya, cara proses pembuatan roti bentuk oval. Oke. Topping butter sisir ala Chef Eza. Ini kita taruh. Ini satu baris isinya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 12 piece. Nanti setelah matang kita ambil dua-dua. Nanti dibelah-belah jadilah roti sisir. Setelah matang kita poles butter sisir. Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Dunia akhirat, amin.